بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إله الأولين والآخرين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الصادق الأمين. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا. Allahumma la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima'allamtana wazidna ilman ya karim. Amma ba'd, ma'asyaral muslimin wal muslimat, al-ikhwa wal akhwat, hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu salihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat dikumpulkan di majelis yang mulia, di tempat yang mulia, untuk kita bersama mempelajari dan bertafaqquh di dalam agamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan majelis kita, perkumpulan dan pertemuan kita sebagai perkumpulan dan pertemuan yang senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita akan lanjutkan kembali pembahasan dari kitab Asyratus Sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Di mana pada pembahasan ini kita akan menjelaskan terkait dengan makna dari kiamat dan tanda-tanda kiamat itu sendiri, kemudian pembagian-pembagiannya, dan kita akan mulai dari pembahasan tanda-tanda kecil hari kiamat. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, tanda-tanda hari kiamat di dalam bahasa Arab disebut dengan Asyratus Sa'ah. Asyrat secara bahasa jamak dari kata asyarat, yang bermakna al-alamah, yaitu tanda. Maksudnya dia yang mengawali sebelum tegaknya hari kiamat. Dia yang mengawali sebelum terjadinya dan tegaknya hari kiamat. Itu asyarat. Sementara as-sa'ah secara bahasa dia adalah juz'un min ajza'il lail wan nahar. Dia merupakan bahagian dari waktu siang atau malam. Iya. Al-lail wan nahar, malam dan siang, itu diukur dengan waktu sebanyak 24 saat, 24 saat. Yani maksudnya 24 jam. Jadi saat secara bahasa bermakna waktu. Dan dalam hal ini adalah waktu tegaknya kiamat. Maka asyratus sa'ah kita bisa artikan menjadi tanda-tanda tegaknya hari kiamat. Nah,
Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, telah kita jelaskan hari kiamat disebut dengan as-sa'ah, yang mana secara bahasa bermakna waktu, saat, ya. Sebab pada hari kiamat, kiamat itu terjadi dengan cepat. Demikian pula hari tatkala kita dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian akan ada hisab, perhitungan amalan, dan itu juga berlangsung dengan sangat cepat. Nah, atau bermakna bahwa kiamat itu terjadi secara tiba-tiba, dalam keadaan manusia tidak menyangkanya, dalam keadaan manusia tidak mengiranya, tiba-tiba terjadilah kiamat yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebelum tegaknya kiamat itu, maka di sana ada alamat, tanda-tanda yang mendahuluinya, yang hal tersebut menjadi pertanda bahwa kiamat sudah hampir tiba, bahwa kiamat sebentar lagi akan datang. Dia merupakan kejadian-kejadian aneh yang tidak biasa, yang menjadi awal mula tegaknya kiamat. Atau bisa juga dibahasakan dengan sebab-sebab yang dengan itu akan muncul kiamat yang sesungguhnya. Nah, ulama membagi kiamat itu menjadi beberapa pembagian. Sebagiannya ada yang membagi dua, dan sebagian lagi ada yang membaginya menjadi tiga. Ulama yang membaginya menjadi tiga, mereka mengatakan kiamat itu ada tiga. Ada kiamat kecil, ada kiamat sedang, kiamat pertengahan, dan ada kiamat besar. Kalau kiamat kecil, maksudnya kematian, kiamat pada masing-masing orang tatkala dia meninggal dunia. Makanya ulama mengatakan man mata faqada qamat kiamatuhu. Barang siapa yang sudah meninggal, maka telah tegak kiamat untuk dirinya. Karena dengan dia meninggal, maka dia akan berpisah dari kehidupan dunia ini, dan dia akan memasuki alam yang lain. Yang kata Nabi SAW, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Alam kubur atau alam barzakh merupakan persinggahan pertama dari persinggahan menuju negeri akhirat. Ketika dia sudah meninggal, maka itulah awal mula perjalanannya menuju akhirat. Maka kiamat kecil tatkala seseorang meninggal dunia. Nah, ada kiamat yang sedang atau kiamat pertengahan. Yang dimaksud dengan kiamat pertengahan, kata para ulama, yaitu meninggalnya generasi-generasi awal dari kalangan umat ini, yaitu para sahabat Nabi, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, generasi salaf. Naam. Meninggalnya mereka ini pun merupakan kiamat bagi umat ini. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang terbaik dari umat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji mereka dalam hadis yang mutawatir, khairun nasi qarni thummal ladina yalunahum thummal ladina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang hidup di zamanku, kemudian zaman setelahnya, kemudian zaman setelahnya. Nah, tentunya generasi terbaik ini sudah meninggal seluruhnya. Kita adalah generasi yang belakangan, generasi akhir zaman. Sehingga kita sudah jauh dari masa terbaiknya umat Islam, yaitu masa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sebuah hadis, ada salah seorang Arab Badui, Arab pedalaman, yang datang kepada Nabi kemudian bertanya kepada beliau tentang hari kiamat, mata sa'ah, kapan itu kiamat. Maka disebutkan fanadhara ila ahdathi insanin minhum. Nabi pun melihat kepada orang yang paling muda umurnya di antara mereka.
Kemudian Nabi bersabda, "In ya'ish hadza lam yudrikhul haram qamat 'alaikum sa'atukum." Kata beliau, apabila anak ini masih hidup dan dia belum mendapati masa tuanya, maka telah tegak atas kalian kiamat kalian. Yani dengan meninggalnya mereka semuanya. Nah, ini yang dimaksud dengannya kiamat pertengahan, yaitu dengan binasanya atau wafatnya seluruh manusia-manusia terbaik dari kalangan umat ini, terutama dari kalangan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, inilah yang akan menjadi pembahasan kita dan akan kita titik beratkan di sini, yaitu As-Sa'atul Kubra, kiamat besar. Nah, kiamat besar ini yaitu tatkala Allah Subhanahu wa taala menghancurkan seluruh alam ini. Nah, itu yang digambarkan kedahsyatannya, kengeriannya di dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an. Kemudian setelah itu ya, manusia akan dibangkitkan dari kubur-kubur mereka untuk dihisab amal perbuatan mereka dan akan diberikan balasan sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. Inilah yang akan menjadi pembahasan kita pada kiamat yang besar. Nah, dan ulama menyebutkan bahwasanya kata kiamat kalau diitlakkan, disebutkan di dalam Al-Quran, maka yang dimaksud dengan kiamat itu adalah kiamat yang besar, yaitu hari kiamat yang sesungguhnya. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Yas'alukan nasu 'anil sa'ah." Manusia bertanya kepadamu tentang kiamat. Nah, kiamat di sini jangan dipahami kiamat kecil atau kiamat sedang, tidak. Tapi yang dimaksud adalah kiamat besar. Juga firman Allah, "Iqtarabatis sa'ah wansyaqqal qamar." Telah dekat kiamat. Nah, kiamat di sini maksudnya adalah kiamat besar. Nah, kiamat besar. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kiamat ini di dalam Al-Qur'an, dan kedua-duanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Baik itu kiamat kecil ataukah kiamat besar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan di surat Al-Waqiah dan di beberapa surat yang lain. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-Waqiah di awal-awal ayatnya tentang kiamat besar. Allah katakan, "Idza waqa'atil waqi'ah." Apabila telah terjadi hari kiamat. "Laisa liwaqa'atiha kadhibah." Dan bahwa sesungguhnya kejadian hari kiamat itu bukanlah hal yang dusta. "Khafidatur rafi'ah." Pada hari itu akan direndahkan satu golongan dari manusia dan akan ditinggikan golongan yang lain. Yakni di dalam atau di negeri akhirat nanti, manusia hanya terbagi menjadi dua golongan, golongan kanan dan golongan kiri, atau golongan yang masuk surga dan golongan yang akan masuk ke dalam neraka. Yang masuk ke dalam surga ditinggikan derajatnya oleh Allah, sementara yang masuk ke dalam neraka direndahkan derajatnya oleh Allah. "Idza rujjatil ardu rajja." Lalu Allah sebutkan bagaimana kedahsyatan hari kiamat itu. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. "Wabussatil jibalu bassa." Dan gunung-gunung, kata Allah, dihancurkan dengan sehancur-hancurnya. "Fakanat haba'am mumbassa." Kemudian gunung itu ya menjadi debu yang berterbangan. "Wakuntum azwajan thalathah." Kemudian kalian pun tiba-tiba ya terbagi menjadi tiga keadaan. Kalian pun terbagi menjadi tiga keadaan. Ini dalam surat Al-Waqiah, mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh. Nah, maksudnya terbagi menjadi tiga keadaan, yaitu apa yang nanti disebutkan di ayat setelahnya, ada ashabul yamin, mereka yang berada di baris kanan, wa ashabus shimal, mereka yang berada di baris sebelah kiri. Kemudian as-sabiqun, orang-orang yang lebih dulu masuk ke dalam surga. Ya, karena orang yang masuk surga itu juga berjenjang-jenjang. Ada yang lebih dulu masuk surga, ada yang belakangan masuk surga.
Dan yang masuk surga juga bertingkat-tingkat. Ada yang masuk surga setelah melalui proses hisab, dan ada yang masuk surga tanpa melalui hisab, langsung masuk surga. Nah, kemudian di ayat-ayat terakhir di surat Al-Waqi'ah, Allah menyebutkan kiamat yang kecil, yaitu kematian, wafatnya manusia. Allah berfirman, falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka mengapa ya tidak mencegah apabila nyawa itu sampai ke kerongkongan. Ini apabila sudah tiba sakaratul maut. Wa antum hina idzin tanzurun, dan kalian ketika itu menyaksikannya. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, dan kami kata Allah lebih dekat kepada kalian, akan tetapi kalian tidak melihatnya. Inilah kiamat sugra, yaitu kematian manusia. Maka Allah sebutkan dua kiamat ini di dalam Al-Qur'an. Juga di dalam surat Al-Qiyamah Allah sebutkan juga. Dari mulai ayat yang pertama Allah sebutkan kiamat besar. La uqsimu biyaumil qiyamah. Aku bersumpah dengan hari kiamat. Ini kiamat besar. Kemudian di ayat yang setelahnya, di ayat yang ke-26, Allah sebutkan kiamat kecil, yaitu kematian. Kalla idza balagatit taraqi. Sekali-kali tidak, apabila nyawa telah sampai ke kerongkongan, sakaratul maut, ini kematian. Nah, maka ini kiamat, kiamat sugra. Dan masih banyak lagi ayat-ayat di dalam Al-Quranul Karim yang semuanya menyebutkan tentang keadaan kiamat, baik itu kiamat besar ataukah kiamat kecil. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kalau kita sudah tahu kiamat itu bagaimana dan pembagiannya bagaimana, nah sekarang tanda-tanda kiamat, yang mana ini yang akan menjadi pembahasan awal kita. Tanda-tanda kiamat, ulama membaginya menjadi dua. Yang pertama, tanda-tanda kiamat kecil, dan yang kedua, tanda-tanda kiamat besar. Adapun tanda-tanda kiamat kecil, nah inilah tanda-tanda ya yang mendahului sebelum kiamat itu terjadi dalam jarak yang masih jauh. Dalam jarak yang masih jauh. Nah, dan adanya tanda-tanda ini keluar merupakan hal-hal yang dari perkara yang masih wajar ya, dalam pengertian terjadi dan orang tidak terlalu merasa aneh dengannya. Ini tanda-tanda kiamat kecil, seperti tersebarnya kebodohan, kejahilan terhadap agama. Nah, ini kan mungkin manusia merasakannya, tetapi ya hal tersebut tidak sampai memunculkan kehebohan atau keanehan yang luar biasa, enggak. Ya, demikian pula dicabutnya ilmu. Demikian pula ya minuman-minuman yang memabukkan telah diminum. Demikian pula tatkala manusia telah berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi. Naam. Dan ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari tanda-tanda kiamat sugra, dari tanda-tanda kiamat kecil. Iya. Kemudian juga ya, dari pembagian yang kedua dari tanda-tanda kiamat, yaitu asyratun kubra. Tanda-tanda kiamat besar. Tanda-tanda kiamat besar. Dan disebutkan bahwa tanda-tanda kiamat besar ini adalah perkara-perkara besar yang terjadi, yang muncul menjelang kiamat hampir tiba. Ya, kalau tadi tanda-tanda kecil dari tanda-tanda kiamat munculnya ya, tapi hari kiamat masih jauh. Nah, sementara kalau tanda-tanda besar ini sudah menjelang kiamat, hampir dekat kiamat. Nah, itu tanda-tanda besar. Dan perkara yang muncul, perkara yang tidak wajar, perkara yang aneh. Ya, misalnya nanti akan kita sebutkan ya, seperti keluarnya Dajjal. Keluarnya Dajjal.
pendusta yang mengaku sebagai nabi, bahkan pada akhirnya mengaku sebagai Tuhan, banyak pengikutnya, dan dia bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Ini Dajjal. Nah, kemudian juga seperti turunnya Nabi Isa. Ini kan hal yang luar biasa. Seorang nabi itu diturunkan oleh Allah dari atas langit. Ya, kemudian keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, bangsa perusak yang akan membunuh semua manusia yang ada di muka bumi ini. Ini juga hal yang luar biasa. Kemudian juga terbitnya matahari dari arah barat. Ini kan sangat menghebohkan. Nah, jadi sangat nampak perbedaan antara tanda kiamat kecil dengan tanda kiamat besar. Nah, kemudian sebagian ulama juga menyebutkan tanda-tanda kiamat ini bisa diglobalkan menjadi tiga. Ada tanda-tanda kiamat yang sudah muncul dan sudah selesai. Ada tanda-tanda kiamat yang sudah muncul dan sudah selesai, sudah berakhir. Kemudian yang kedua, ada tanda-tanda kiamat yang sudah muncul dan masih berlangsung, terus semakin parah keadaannya dan semakin banyak. Dan yang ketiga, tanda-tanda kiamat yang belum muncul dan belum nampak hingga hari ini. Inilah tanda-tanda kiamat yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam kitab ini ya, penulisnya akan menyebutkan tanda-tanda kiamat mulai dari asyratus sa'ah as-sughra, tanda-tanda kecil hari kiamat. Dan tanda-tanda kecil hari kiamat sangat banyak. Di sini beliau sebutkan ada sekitar 57 tanda kiamat kecil, yang kebanyakannya sudah muncul. Yang kebanyakannya sudah muncul, tanda-tanda kiamat kecil. Baru setelahnya beliau akan bahas tanda-tanda kiamat besar. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan beliau sebutkan ya, bahwa terkait dengan tanda-tanda kiamat ini, beliau akan sebutkan hadith-hadith yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan akan hal tersebut. Karena tidak sedikit juga ada riwayat-riwayat yang lemah, hadis-hadis yang dhaif yang menyebutkan tentang tanda-tanda kiamat, padahal hal tersebut tidak valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ya berhati-hati di dalam hal ini sehingga beliau tidak membawakan kecuali dalil-dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena sekali lagi, kalau berbicara tentang hari kiamat, ini umur ghaibiyah, Pak. Perkara gaib. Kita tidak boleh berbicara dengan akal, tetapi harus berbicara sesuai dengan ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan tanda-tanda kiamat kecil ini beliau bawakan tidak secara berurutan. Karena memang Nabi tidak menyebutkan urutannya tanda-tanda kiamat kecil itu. Tidak Nabi sebutkan tanda awalnya begini, yang kedua begini, yang ketiga begini, tidak. Tetapi Nabi sebutkan dalam sejumlah hadis yang berbeda-beda. Nah, sehingga beliau pun berijtihad ya untuk mengurutkan tanda-tanda ini ya, dan mungkin pada sebagiannya tidak berurutan ya, pada sebagiannya mungkin lebih didahulukan atau lebih diakhirkan. Namun semua yang beliau sebutkan insyaallah taala berlandaskan dengan dalil-dalil yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari perkara yang juga harusnya kita pahami ya, bahwa tatkala disebutkan tanda-tanda kiamat kecil mulai dari pertama, kedua, ketiga dan seterusnya sampai akhir, demikian pula tanda-tanda kiamat besar ya, kemunculan tanda-tanda ini bukan berarti keburukan dan seluruhnya adalah keburukan, bukan. Ada dari tanda-tanda kiamat dan itu adalah kebaikan, dan ada dari tanda-tanda kiamat dan itu adalah keburukan. Misalnya nanti akan kita sebutkan yang pertama ya, tanda kiamat dari tanda-tanda kecil hari kiamat terutusnya Rasulullah. Itu tanda kecil hari kiamat. Ya, saya tanya Pak, terutusnya Rasulullah baik atau buruk? Ini kebaikan, ya kan? Nah, jadi tidak mesti kalau kita sebutkan ini tanda hari kiamat berarti seluruhnya adalah keburukan, belum tentu. Dilihat dulu.
Iya. Ada yang kebaikan, ada yang keburukan. Jadi disebutkan ini tanda kiamat hanya apa namanya, ingin mengisyaratkan bahwa kalau sudah muncul ini berarti kiamat sudah hampir tiba. Itu maksudnya. Terlepas dia apakah kebaikan ataukah keburukan. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, kita akan sebutkan satu persatu dari tanda-tanda kiamat ini. Ya. Dan sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang beliau sebutkan adalah bi'satun nabi, terutusnya Rasulullah. Terutusnya Rasulullah itu adalah tanda kiamat yang pertama. Itu adalah tanda kiamat yang pertama. Ini ketika Rasulullah diangkat menjadi seorang nabi dan rasul di saat beliau berumur 40 tahun. Itu sudah menjadi pertanda dari pertanda kiamat. Walaupun dia pertanda kecil, bukan pertanda besar. Pertanda kecil hari kiamat. Kenapa kita katakan terutusnya nabi merupakan tanda kiamat? Nabi sendiri yang bilang, Pak. Nabi sendiri yang mengatakannya. Di dalam hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Bu'istu ana was-sa'ah kahataini." Saya diutus oleh Allah dengan tegaknya kiamat seperti ini. Nabi acungkan dua jarinya, jari tengah dan jari telunjuknya. Jadi maksudnya, ya ini saya, nah ini kiamat. Iya. Tidak ada perantara antara saya dengan kiamat. Ya kan? Persis seperti jari telunjuk dan jari tengah. Setelah jari telunjuk, jari tengah. Tidak dihelat dengan jari yang lain, tidak ada. Nah ini. Juga dalam hadis Anas bin Malik, Nabi mengatakan, "Bu'istu ana was-sa'ah kahataini." Mirip dengan tadi. Saya diutus dengan tegaknya kiamat seperti itu. Dalam hadis Qais bin Abi Hazim dari Abu Jubairah, secara marfu kepada Nabi dikatakan, "Bu'istu fi nasmis sa'ah." Saya diutus oleh Allah tatkala angin kiamat sudah mulai bertiup. Tatkala angin kiamat sudah mulai bertiup. Maksudnya kalau kiamat itu diibaratkan pintu gerbang, ya, pintunya sudah mulai terbuka sedikit. Nah, ketika pintu sudah mulai terbuka sedikit kan ada udara yang masuk. Nah, itu maksudnya fi nasmi sa'ah. Aku diutus, ya, seakan-akan pintu kiamat itu sudah mulai terbuka sedikit. Tinggal menunggu terbukanya secara sempurna. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah dijadikan sebagai nabi yang terakhir. Tidak ada nabi dan rasul setelah beliau. Iya. Tidak ada nabi dan rasul setelah beliau. Nabi Muhammad adalah rasul dan nabi akhir zaman. Maka kita umat Islam adalah umat akhir zaman. Maksudnya kiamat akan terjadi pada umat ini. Tidak ada lagi umat setelah umat Islam. Sebagaimana tidak ada lagi nabi setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an di surat Al-Ahzab ayat 40, "Maka na Muhammadun aba hadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Bukanlah Muhammad itu bapak seorang dari kalian. Akan tetapi beliau adalah utusan Allah dan penutupnya para nabi. Penutupnya para nabi. Maka sekali lagi, terutusnya nabi menjadi seorang nabi dan rasul merupakan tanda kiamat kecil. Dan terutusnya nabi ini bukan keburukan. Justru dia nikmat yang sangat besar kepada umat Islam. Iya. Disebutkan dalam Al-Qur'an, "Laqad mannallahu 'alal mu'minin." Sungguh Allah telah memberikan dan menganugerahkan nikmat atas orang-orang yang beriman. Kapan itu? "Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim." Yaitu tatkala Allah mengutus kepada mereka seorang rasul dari diri-diri mereka, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibahasakan sebagai anugerah yang terbesar. Terutusnya beliau. Tapi bersamaan dengan itu, beliau menjadi pertanda kiamat kecil. Nah,
Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah sekalian, lihat ya. Terutusnya nabi itu menjadi pertanda kiamat kecil. Kapan nabi terutus? Sudah berapa lama dengan masa kita? Sudah jauh kan ya? Kita ini kan sudah 1442 tahun. 1442 Hijriah. Nabi itu diangkat menjadi nabi dan rasul belum tahun Hijriah. Karena tahun Hijriah itu dihitung ketika nabi hijrah ke Madinah. Nabi diangkat menjadi nabi dan rasul belum hijrah beliau. Belum berhijrah nabi ketika itu. Nabi berhijrah ketika umurnya 53 tahun. Karena nabi tinggal di Madinah selama 10 tahun. Genap umur nabi 63 tahun, kemudian beliau meninggal dunia. Ini para jamaah. Nah, terhitungnya tahun Hijriah itu adalah ketika Nabi SAW hijrah. Berarti sudah lebih dari 1442 tahun yang lalu. Nah, inilah makanya disebutkan oleh para ulama sebagai tanda kiamat kecil. Seperti yang tadi kita sebutkan bahwa ketika muncul tanda kiamat kecil ini belum dekat kiamat. Maksudnya belum menjelang kiamat. Masih lama lagi. Masih lama lagi. Yang menunjukkan bahwa kiamat sudah dekat, sudah tiba, hampir menjelang kiamat, itu manakala muncul salah satu tanda dari kiamat besar. Satu saja sudah muncul, sangat dekat kiamat. Dan itu diawali dengan munculnya, keluarnya Dajjal. Nah, makanya nanti pembahasan tentang kiamat besar kita mulai dari munculnya Dajjal. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini dari tanda kiamat yang pertama, dari tanda kecil hari kiamat, yaitu terutusnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari tanda kiamat juga yang disebutkan oleh sebagian ulama ya, yaitu terbelahnya bulan. Terbelahnya bulan. Iya. Dan ini sebagaimana ditunjukkan oleh Allah di dalam surat Al-Qamar ayat yang pertama. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Telah dekat kiamat dan bulan telah terbelah. Bulan yang kita saksikan ini, Pak, itu pernah terbelah. Kapan terbelahnya? Terbelahnya di zaman Nabi dulu. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kata Ibnu Katsir, qad kana hadza fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh terjadinya terbelahnya bulan itu sudah pernah terjadi di zaman Rasulullah. Kama warada fi dzalika al ahadits al mutawatirah. Sebagaimana hal itu ditunjukkan, kata Ibnu Katsir, dalam hadis-hadis yang mutawatir, sangat banyak, Pak. Bil asanid as-sahihah, dengan sanad-sanad yang sahih. Wa hadza amrun muttafaqun alaihi bainal ulama. Dan ini merupakan perkara yang disepakati oleh para ulama. Annan syiqaqal qamar qad waqa'a fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa terbelahnya bulan sudah pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya tadi berbunyi apa? Telah dekat hari kiamat dan telah terbelah bulan. Menunjukkan bahwa terbelahnya bulan itu pertanda kiamat telah hampir dekat. Walaupun dia tanda kiamat kecil ya, masih akan lama lagi setelahnya, tapi itu bisa kita jadikan sebagai pertanda. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dalam sebuah hadis, hadis Abdullah bin Mas'ud, riwayat Imam Muslim. Nah, ini semakin memperjelas bahwa dulu sahabat pernah menyaksikan terjadinya pembelahan bulan itu, Pak. Ya. Disebutkan bahwa Abdullah bin Mas'ud bercerita, bainana hunu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam di Mina, ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mina, ya, infalaqal qamar. Infalaqal qamar, ya. Falqataini. Maka terjadilah terbelahnya bulan menjadi dua bagian. Iya. Falqatun wara'al jabal wa falqatun dunahu. Satu bagian berada di belakang gunung dan bagian yang setengahnya lagi, ya. Bagian setengahnya lagi di balik itu. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Naam.
Maka Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, ishadu, persaksikanlah itu, saksikanlah ini. Jadi para sahabat telah menyaksikan bulan itu betul-betul terbelah, dan mereka lihat dengan mata kepala mereka. Subhanallah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, konon katanya ya, berdasarkan penelitian orang-orang sekarang ya, dari mereka yang pernah meneliti bulan itu, dan para peneliti itu juga menyatakan hal yang sama. Bulan memang sudah pernah terbelah. Iya. Nah, itu apa namanya, kata para peneliti di zaman sekarang ini. Nah, dan ini menunjukkan apa namanya, bukti yang sangat jelas akan kebenaran ayat Al-Quran. Allah sudah yang bilang. Nah, dan telah terjadi sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Iya, maka ini dari tanda-tanda kiamat. Kemudian yang ketiga yang disebutkan juga di sini adalah mautun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga menjadi pertanda kiamat kecil, pertanda dari kiamat kecil. Wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan wafatnya Nabi ini merupakan musibah terbesar bagi kaum muslimin. Bagaimana tidak, Nabi mereka yang mereka cintai, ya, yang sangat mereka agungkan di masa itu, nah, meninggal, ya, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengabarkannya sebenarnya. Nabi sudah memberitakannya dalam hadis Anas bin Malik atau dalam hadis Auf bin Malik, ya, yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari. Nabi bersabda, "U'dud sittan baina yaday sa'ah." Hitunglah 6 perkara sebelum datangnya kiamat. Nabi sebutkan 6 perkara, di antaranya Nabi sebut mauti, wafatnya aku. Berarti wafatnya Rasulullah juga sebagai pertanda kiamat ya sudah hampir tiba. Nah, meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meninggalnya Nabi di tahun ke-11 Hijriah, Pak. Di tahun 11 Hijriah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita sudah 1442 Hijriah, sudah sangat jauh. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan ketika meninggalnya Rasulullah SAW, ya, ketika itu para sahabat dirundung duka yang sangat mendalam. Bagaimana tidak, orang yang sangat mereka cintai, bahkan mereka lebih cintai dari ayah dan ibu mereka, dari anak dan istri mereka, bahkan melebihi diri mereka sendiri, meninggal dunia. Nah, tentu sangat apa namanya, bersedih mereka, para sahabat ketika itu. Anas bin Malik pernah mengatakan, ketika Nabi SAW masuk ke kota Madinah, ya, adha'a minha kulla syai, maka Nabi itu menyinari segala sesuatu yang ada di kota Madinah. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, maka tatkala Nabi SAW wafat, di hari beliau wafat, adzama minha kulla syai, tiba-tiba kota Madinah ketika itu gelap dengan meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para sahabat ya, karena mereka saking bersedihnya ketika itu, diceritakan wa ma nafatna an rasulih sallallahu alaihi wasallam al-aidi wa inna la fi dafnihi hatta angkarna kulubana. Kata sahabat Anas bin Malik, kami tidaklah membersihkan ya tangan-tangan kami dari apa namanya, debu atau tanah setelah habis menguburkan Nabi SAW, sampai kami seakan-akan tidak percaya dengan keadaan ini. Ini sebagian sahabat ketika itu seakan-akan belum yakin bahwa Nabi sudah wafat di tengah-tengah mereka. Ya. Dan disebutkan ya, bagaimana awal kali Nabi itu meninggal dunia, wafat, itu banyak dari para sahabat tidak percaya. Tidak mungkin, bahkan Umar, Pak, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu beliau keliling kota Madinah sambil bawa pedang. Kata Umar, siapa yang bilang Nabi Muhammad meninggal, saya akan penggal lehernya. Kata Umar, beliau tidak terima kalau Nabi meninggal dunia waktu itu. Sampai Abu Bakar yang mendiamkan, Abu Bakar yang menasehati Umar bin Khattab bahwa Nabi betul-betul sudah meninggal dunia. Beliau bacakan ayat. Baru tatkala itu Umar bin Khattab menjatuhkan pedangnya, dan beliau apa namanya duduk ya sambil menangis, Umar bin Khattab, dan barulah beliau sadar
bahwa Rasulullah benar-benar telah wafat. Rasulullah ketika itu benar-benar telah wafat. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan terutusnya apa dengan meninggalnya Rasulullah, berarti wahyu telah terputus. Tidak ada lagi wahyu yang turun, ya kan? Karena wahyu turun melalui malaikat Jibril, diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sudah meninggal, berarti wahyu telah terputus. Makanya pernah diceritakan dari Ummu Aiman radhiyallahu anha, ketika Abu Bakar dan Umar berziarah ke rumahnya Ummu Aiman, memberitakan bahwa Nabi telah meninggal dunia, maka Ummu Aiman menangis tersedu-sedu. Ummu Aiman menangis tersedu-sedu. Kemudian Abu Bakar dan Umar mengatakan, "Ma yubakiki? Mengapa engkau menangis wahai Ummu Aiman? Ma indallahi khairun li rasuli." Sungguh apa yang ada di sisi Allah lebih baik untuk Rasulnya. Maksudnya Rasul sekarang berbahagia di sisi Allah. Tidak usah kamu bersedih wahai Ummu Aiman. Kata Ummu Aiman, "Ma abaki alla akuna a'lam annama indallahi khairun li rasulillah." Kata beliau, "Sungguh aku tidak menangis karena aku tidak tahu, bukan karena aku tidak tahu bahwa apa yang ada di sisi Allah lebih baik untuk Rasulnya. Bukan karena itu aku menangis." Kata Ummu Aiman, "Walakinni abaki annal wahya qad inqata minas sama." Tapi aku menangis karena wahyu telah terputus dari atas langit dengan meninggalnya, wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Abu Bakar dan Umar ketika itu terhentak, kemudian akhirnya beliau berdua menangis, dan akhirnya mereka bertiga-tiga menangis dengan hal tersebut. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena sudah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, manusia pasti akan meninggal dunia. Rasulullah adalah manusia dan beliau pun akan meninggal dunia. Nah, sebagaimana yang lainnya akan meninggal dunia. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'alna li bashari min qablikal khuld." Kami tidak menjadikan untuk manusia itu sebelum engkau kekekalan. "Afa immitta fahumul khalidun?" Apakah kalau engkau meninggal wahai Muhammad, kemudian mereka manusia yang lain bisa kekal di dunia? Tidak ada orang yang kekal di dunia ini. Ya, sekeras apapun mereka belajar ilmu kebal, pasti akan mati. Nah, kullu nafsin da'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Kami akan uji kalian dengan kejelekan dan keburukan, dengan kejelekan dan kebaikan sebagai fitnah. "Wa ilaina turja'un." Dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang menyebutkan akan hal ini. Nah, maka ya disebutkan bahwa kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan tanda kiamat dan sekaligus sebagai bencana yang sangat besar yang menimpa umat Islam ketika itu. Nah, karena dengan wafatnya Rasulullah SAW, terlalu banyak kerusakan yang terjadi setelah wafatnya Nabi. Bahkan disebutkan sebagian orang murtad dari agamanya dengan meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian banyak terjadi fitnah demi fitnah, ya, belum lagi terjadi perselisihan di kalangan sahabat dan lain sebagainya. Maka wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda dari tanda-tanda kiamat kecil yang disebutkan oleh para ulama. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, insyaallah taala akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang terkait dengan tanda-tanda yang lain dari tanda-tanda dekatnya hari kiamat yang disebutkan di dalam kitab ini biiznillahi taala. Wallahu taala alam bisawab. Demikian, jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.